inspirasinya sebenarnya muncul dari pada waktu itu saya pribadi sebenarnya ngelihat Saung Angklung Ujo ya. Okay. Salah satu inspirasi yang kami sebenarnya ngelihat bahwa saat orang-orang datang ke Saung Angklung Ujo dibagikan angklung, semua orang bahagia. Sempat saya berpikir kok bisa ya bahagia. Nah akhirnya kita bikin gimana ya caranya bikin pameran sifatnya mirip kayak angklung itu gitu. Jadi yang saat orang-orang itu saat dibagikan, saat mereka bereksperience di situ mereka akan seneng gitu. Nah akhirnya muncullah ide ini tentang personality. Oh. Akhirnya kita bikinlah pamerannya, pameran interaktifnya. Jadi pameran di sini adalah sebenarnya kita akan menjelajahi ruang-ruang diri kita. Jadi sebenarnya kita bukan menjelajahi tentang karya, tapi ruang-ruang diri kita yang distimulus oleh karya. Nah, terintegrasi dengan handphone, gitu ya, kayak gini, terintegrasi dengan handphonenya. Lalu nanti mereka akan berinteraksi dan akhirnya memunculkan personalitinya. Jadi sebenarnya kita menjodohkan gitu. Jadi di pameran ini kita menjodohkan antara pengunjung dengan objek apapun. Nah, karena kita kolaborasinya sekarang 7 semesta, motion beast, ada white white web, lalu ada Holloway. Karena Holloway yang punya ruang tentang brand lokal, akhirnya kita temanya tentang brand personality. Bukanya pameran itu dari tanggal 25 April sampai 25 Mei, selama 1 bulan. Di awal-awal sebenarnya pengunjungnya terlalu banyak, karena memang pameran ini sulit dijelaskan. Sulit dijelaskan karena mungkin takutnya orang-orang ekspektasinya datang ke sebuah pameran itu akan mengapresiasi karya. Okay. Sebenarnya enggak, di sini akan mengapresiasi dirinya. Oh, gitu. Okay. Nah, setelah tahu dan influencer, teman-teman influencer bantu di sini gitu, banyak teman-teman influencer yang buat saya support banget ya. Mereka datang dengan benar-benar sukarela datang ke sini untuk mereview. Dan disitulah akhirnya impact datang dan sekarang cukup lumayan banyak dan melelahkan juga. Untuk tiket masuknya untuk weekdays itu 15.000, untuk weekend 20.000. Kalau misalnya hari libur selama itu weekdays tetap 15.000. Buat teman-teman yang ingin mengenal dirinya dan ingin datang ke sebuah pameran yang mungkin bisa jadi ini sangat beda banget experience-nya, dan teman-teman memang ingin merasakan pameran yang sangat-sangat berbeda dari biasanya, datang aja ke pameran Archetype 25 April sampai 25 Mei dan cuma di Bandung. Cuma di Bandung, kita belum buka di kota lain. Jadi mendingan datang aja ke Holloway Space.